السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما المسلمين جمع جمعة يندي رحمة الله عز وجل سنقو القرآن أدل نعمة تربصار ين الله تعالى بِرِّكَانَ كبدا كتاب Allah Ta'ala menyebut nikmat ini setelah Allah menyebutkan sifatnya yang maha penyayang. Dalam dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman allama quran khalaqal insan al bayan. Yang pertama kali Allah sebut setelah menyebutkan sifatnya yang maha rahmat adalah allama Alquran mengajarkan kepada kita Al-Quran. Oleh karenanya Al-Quran adalah nikmat jamaah. Sumber kehidupan kita, kehidupan hati, sumber kebahagiaan kita, petunjuk keselamatan kita, dunia maupun di akhirat. Ini mukjizat abadi, terbelahnya laut hanya bisa dilihat oleh bani Israel, keluarnya ontah dari batu yang batu yang kering hanya bisa dilihat oleh kaumnya Nabi Saleh. Tetapi mukjizat Nabi saw dibaca, dilihat sampai hari kiamat rah ma anzalna alqur'ana litashqa kata allah azza jalla tidaklah sekali-kali kami turunkan alquran kepadamu agar kau sengsara dalam tafsir disebutkan saat agar bahagia alquran adalah petunjuk kebahagiaan semua manusia beriman kafir segala jenis suku bangsa warna kulit agama semuanya mengaku mencari kebahagiaan tetapi kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang telah Allah Ta'ala jalan terangkan kepada kita. Karena dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala pencipta alam semesta. Dialah yang tahu yang terbaik yang mana yang merupakan jalan keselamatan. Dan Al-Quran adalah turun dari Allah Azza wa Jalla. Wa amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin Kata Allah Azza wa Al-Quran sesungguhnya turun dari rob, penguasa, pemelihara, pencipta, pengatur alam semesta ini. Karena itu Al-Quran berisi petunjuk kebahagiaan, petunjuk keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Oleh karenanya Allah Ta'ala menyuruh kita bergembira atas nikmat ini. Qul wabirahmatihi fabidhalika falyafrahu. Huwa wahai Katakan lawai Muhammad. Hendaklah karena karunianya dan rahmatnya mereka bergembira. Apa makna karunia? Fatlullah di sini. Kata ahli tafsir adalah Al-Quran. Allah Ta'ala menyuruh kita gembira atas nikmat Al-Quran ini. Huwa mimma Itu semua lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Nabi SAW, SAW mengatakan barang siapa yang pergi ke masjid mempelajari satu ayat. Lebih baik daripada satu onta kau main. Onta yang paling mahal waktu itu. Menunjukkan Al-Quran adalah aset. Kitab kebahagiaan kita. Oleh karena hadirin yang dimiliki Allah Azza Jalla. Di dalam banyak ayat. Ada beberapa ayat yang kami ingin sampaikan kepada hadirin semua. Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan Al-Quran sebagai kitab. Petunjuk agar kita bisa selamat bahagia dunia dan akhirat. Allah Tabaraka wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'malunas solihati anna lahum ajran kabira." Allah Taala sebutkan, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang kokoh, jalan yang benar yaitu Islam. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran hidayah. Hidayah artinya petunjuk, bimbingan, pengarahan. Menuju apa? Menuju jalan yang terbaik. Al-Quran isinya apa? Mengajak kita untuk berakidah. Bertauhid hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Al -Quran, Dan inilah pokok kebahagiaan. Pokok kebahagiaan adalah kita merdeka dari penghambaan kepada makhluk. Menuju kemerdekaan menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dan inilah hakikat kemerdekaan. Merdeka dari penghambaan kepada makhluk, kepada nabi, kepada dewa, kepada jin, kepada orang soleh, kepada kuburan, kepada patung, kepada pohon. Tidak boleh dan tidak, tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Kata Allah Azza Jalla, katakan semua nabi-nabi. Semua nabi dan rasul diberi tugas Utama menyampaikan kepada umatnya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah Azza wa Jalla. ba'atsna fi kulli ummatir rasula an wa jatanibut tagut. Sungguh, kami telah mengutus setiap umat ada nabi dan rasul menyeru apa? Menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan inilah hakikat kemerdekaan. Merdeka. Rib bin Amir radhiyallahu ta'ala seorang sahabat ketika berbicara dengan jenderalnya Roma Persia ada apa kalian kesini wahai orang Arab? Kata Ribin radhiyallahu ta'ala, Ibtasan Allah linukhri zaman min ibadatil ibad ila ibadatil khaliq. Kami datang dan diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkan kalian, membebaskan kalian, memerdekakan kalian dari penghambaan kepada makhluk menuju pendahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah Pokok kebahagiaan saudaraku adalah tauhid. Pokok ke kesuksesan, pokok kejayaan, pokok keselamatan adalah ketika kita menghamba hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pendiri negara kita menulis dalam alinia tiga pembukaan undang-undang dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kemerdekaan ini bisa dicapai Mereka. Karena spirit untuk mereka adalah spirit tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan Al-Quran isinya adalah tauhid. Mengajak kita bahagia dengan menghamba kepada zat yang Esa. Allahu Samad. Ialah Allah. Allah. Kul huwa Allahu Allah yang Maha Esa. Oleh karenanya berbahagia kita. Bangsa kita dibangun di atas sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Inilah pokok keselamatan. mengesakan Allah. Beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan inilah kebahagiaan. Al-Quran isinya petunjuk kepada syariat yang benar. Tidaklah Al-Quran melarang sesuatu kecuali keburukan bagi kita. Khamar dilarang judi dilarang. Semua hal-hal yang kita lihat hari ini adalah pangkal kesengsaraan, pangkal kemerosotan, perzinaan dilarang dalam Al-Quran. Judi dilarang dalam Al-Quran, kesoliman di dalam Al-Quran. Bukankah ini adalah jalan terbaik? Akhlaknya di dalam Al-Quran adalah akhlak terbaik. Al-Quran berisi tentang tata kerama, adab bagaimana? Bahkan kepada musuh ala Allah huwa janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum kalian tidak berbuat adil perhatikan mana ada agama Alkitab suci yang menyuruh kita berbuat adil hatta kepada musuh lalu bagaimana kalau kepada saudara kita Al-Quran adalah jalan kebahagiaan oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Azza Jalla Allah Ta'ala sebutkan pamanit tabi'ahud pamanit taba'ahudaya Fala yadillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran ini? La yadillu tidak akan sesat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayatnya. Ayat la yadillu fid dunya. Wa la yashqa. Tidak akan sesara. La yashqa fil akhirah. Oleh karena hasil darah saudara yang dirahmati Allah Azza Jal. Al-Quran adalah kitab sumber kebahagiaan kita. Tetapi Al-Quran ditinggalkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Rabb kita. Asyakwal As azim, aduan yang sangat agung. Wa qala ya Rabbi, inna qawmi attakhadu hadha qurana mahjura. Ya Rabbi. Ini aduan Nabi SAW. Apakah kita termasuk yang diadukan oleh Nabi SAW? Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan di tidak dipedulikan, tidak diacuhkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah Azza wa Jalla tentang fenomena kaumnya. Ada dua maknanya. Pertama mereka yang orang kafir. Mereka yang tidak beriman dengan Al-Qur'an, mereka yang tidak mau dengerin Al-Qur'an. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghau fi la'allakum taghlibun. Di zaman Nabi SAW orang kafir jangan dengerin Quran kata mereka. Hiru pikukan telingamu. Jangan sampai dengerin Quran. Agar kalian menang melawan orang Islam. Jangan dengerin Quran. Yang kedua kepada kaum yang sudah beriman. Tapi boro-boro membacanya jarang. Inilah orang yang diadukan oleh Nabi kepada Allah Azza wa Apakah kita termasuk jemaah? Kata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah. Ya Hajrul Quran. Meninggalkan Quran. Pertama adalah meninggalkan mendengarkannya. Gak pernah mau dengerin Quran. Dulu orang-orang jahiliyah kerepotan menghambat dakwah Nabi karena Al-Quran yang begitu indah. mukjizat Maka mereka datangkan penyanyi-penyanyi. Mereka mendatangkan tukang-tukang cerita, tukang-tukang dongeng. Untuk apa? Untuk menyibukkan orang-orang orang-orang Mekah agar tidak dengerin Quran. Wal, sibukkan, jangan dengerin Quran. Datangkan penyanyi, datangkan biduan, datangkan biduanita, sibukkan orang-orang kafir agar dengerin musik supaya jangan dengan Quran. Dan ini yang terjadi dengan kita sekarang. Oleh karenanya Allah Taala katakan, "Wa minan nasi an sabilillah ilm." Surah Luqman. Di antara manusia ada yang membeli perkataan kosong. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Yang dimaksud dengan perkataan kosong adalah nyanyian, musik." Mem, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang enggak mau dengerin Quran kita termasuk yang diadukan oleh Allah Azza Jalla ya ikhwah. Gak pernah mau dengerin Al-Quran. Ketika imam membaca yang pengennya al al pengennya imam cepat-cepat selesai baca Quran. Padahal membaca Al-Quran adalah sarana turunnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Wa kuri'ah alaihimul qur'a wa idha qur wa, wa, anu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah apabila dibacakan Al-Quran, diam, dengerin Semoga Allah memberimu rahmatnya. Mendengarkan Allah serana rahmat. Serana kebahagiaan kita. Yang dulu orang kafir gak mau dengerin Quran. Di antara hajur Quran ya ikhwan. Kenapa kita tidak berbahagia? Karena kita tidak pernah membacanya. Bahkan sebagian salaf. Menganggap orang yang tidak menghatamkan Al-Quran selama satu bulan. Termasuk orang yang diadukan Nabi kepada Allah SWT. Termasuk kita yang hajur Quran. Satu bulan Anda tidak mengkhatamkan Quran. Apalagi tidak pernah memegangnya. Termasuk yang diadukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mau bahagia? Kitab kebahagiaan ini ada di tangan kita. Tapi kita nggak pernah membacanya. Padahal membaca Al-Quran oleh Allah azza jalla disebut sebagai perdagangan yang tidak pernah merugi. Innal yatruna kitab Allah. Wa aqamus salah wa mimma razaqnahum alaniyah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an mendirikan salat mengimpakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka terang-terangan maupun rahasia mereka itulah berdagang dengan perdagangan yang tidak pernah merugi Bagaimana tidak merugi? Bukankah satu huruf kata Nabi S.A.W. Mengkara harpan piki min kicabillah falahu bihi hasana. Wal hasanatu bi asyri amthalia. Hadis Abdul Masud. Ibn Masud meriwatkan, Nabi mengatakan, Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, Maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan dengan sepuluh kebaikan. Wala akulu alif lam min harf. Walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alifnya satu huruf. Limnya lamnya satu huruf. Mimnya satu huruf. Al-Quran satu lembar jamaah kira-kira sekitar 550 ayat. Kalau anda kalikan 10 sekitar 5.500 sekian ayat. Satu juz sama dengan 20 halaman sekitar 11, 11 pahala yang bisa dikatakan. Kali 30 juz sekitar 3 juta lebih pahala yang bisa kita rasakan. Allahu Akbar. Tapi pertanyaannya saudaraku, kapan terakhir anda membaca Quran? Bagaimana kita tidak mau kalah dengan orang kafir? Karena orang kafir mengatakan, jangan biarkan mereka dengerin Quran, agar kita mampu mengalahkan orang Islam. Al-Quran yang mengatakan itu, saudaraku. Kalau orang Islam sudah pegang Quran, mentadaburinya mengamalkan, sulit mengalahkan mereka. Karena itu, jangan biarkan. Wal -gawfi. Sibukkan mereka dengan nyanyian, dengan tontonan, agar mereka tidak menyentuh Quran. La taglibun. Agar kita bisa mengalahkan orang Islam. Hari ini, sambil menunggu khotib datang, Siapa di antara kita yang pegang Quran? Lebih banyak kita pegang HP, baca media sosial. Bagaimana kita mau bahagia, saudaraku? Kita lebih kesibukan kita terhadap HP, sama dengan keadaan salaf, kesibukannya dengan Al-Quran. Padahal ini kitab kebahagiaan. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran Ali Alif rah. Kitabun anzalnahu litukhrijan nasa minal nur ila siratil azizil hamid. Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan inilah Al-Quran yang kami turunkan kepadamu agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari kegelapan. Gelapnya kesulitan hidup, gelapnya problema, gelapnya kehidupan pak. Kesumpakan, stresnya kita ini. Al-Quran tujuannya apa? Mengeluarkan itu. Ilan Nur kepada cahaya Tauhid, cahaya Islam, cahaya kebaikan dari gelapnya syirik, dari gelapnya moralitas yang rendah menuju kebaikan akhlak. Inilah Al Quran. Bahkan juga Allah Taala katakan dalam Quran disebutkan uh, dalam Quran Bihi Kami lupa ayatnya. Kami mohon maaf. Al-Qur'an mengatakan kami telah turunkan kitab fihi dzikrum di dalamnya ada makna fihi dzikrum fihi ma fihi syarafukum fihi sa'adatukum fihi karamukum di dalamnya ada sumber kebahagiaanmu di dalamnya sumber di dalamnya ada sumber keselamatan ini janji Allah azza Jalla kepada kita Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala Al-Qur'an adalah pokok kebahagiaan kita aku la kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دي ترى bentuk هجر القرآن kata Imam Ibnu Qayyim adalah tidak mau mempelajari mentadabburi makna-makna Al-Qur'an Padahal saudaraku, Al-Quran ditujukan untuk diterdakuri. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Waliyadadakara ulur abab. Kaca Allah, inilah Al-Quran kami turunkan. Penuh berkah, penuh kebaikan. Bahkan Al-Quran juga disebut sebagai obat, Pak. Wa minal qur'ani wa rahmatun. Al-Quran kami turunkan tidak lain dan bukan adalah obat pak. Obat apa? Penyakit zohir dan penyakit batin. Penyakit yang ada di dada kita, penyakit stres kehidupan pak. Hari ini kita mendapati berita-berita pengangguran meledak. Krisis ekonomi luar biasa pak. Banyak orang stres galuh. Kenapa ke Al-Quran? Mentadaburi memahami maknanya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah mengatakan Al-Quran dibagi empat dari sisi tafsir pak. Yang pertama, Al-Quran ada ayat yang hanya Allah yang tahu isinya, maknanya. Itu alif, lamin, hamin, alif, lam, ra. hanya Allah yang tahu. Yang kedua, hanya para ulama yang memiliki ilmu yang mendalam yang tahu maknanya. Ini namanya ayat-ayat mutasyabihah. Yang ketiga, semua orang yang tahu bahasa Arab pasti tahu artinya, maknanya. Dan yang keempat, semua orang bisa memahami maknanya. Al-Quran begitu mudah untuk dipahami. Dan kata Ibnu Abbas, yang ketiga dan keempat inilah 80% Al-Quran isinya itu. Ayat-ayat yang bisa dipahami oleh semua orang. Makanya Allah Ta'ala dalam surah Al-Qamar mengulang empat kali jaminan mudahnya Al-Quran. Dipelajari. Walaqad yassarna al Pahal min Sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kenapa tidak ada yang mau Empat kali Allah mengulang ayat ini sebagai jaminan kepada kita. Jangan merasa berat mempelajari Al-Quran. Mudah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, 80% ayat-ayat Al-Quran adalah mudah bisa dipahami tanpa ahli tafsir sekalipun. Allahu Akbar. Dan yang keempat adalah tentu yang paling penting adalah mengamalkan Al-Quran. Kata Sofyan Al-Thawri, Innama al Quran, -Quran liyumalabih sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Walakin nasu amala. Tetapi apa kata beliau? Sebagian orang menganggap membaca Al-Quran sudah seperti mengamalkannya. Dulu para salaf ya ikhwah, mereka metode salaf ketika mereka mempelajari Al-Quran, tidaklah mereka melewati 10 ayat kecuali mereka tadaburi lalu mereka mengamalkan disebutkan dalam sebagian sifat kami Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan dulu kaum sebelum sebelum kita yaitu para sahabat mereka menjadikan Al Qur'an seperti surat dari seorang kekasih surat dari raja yang mereka cintai mereka merenunginya membacanya dengan penuh cinta di malam hari dan mengamalkannya di siang hari ya ehwa azan ya Allah bagaimana kiranya anda mendapatkan suatu surat yang pasti anda yakin baik dari seorang yang Anda cintai, dari seorang raja di raja yang Anda hormati dan agungkan. Tapi Anda tidak mengerti isinya. Bagaimana menjadi petunjuk? Maka Al-Quran pada akhirnya direnungkan, dibaca, dan disimak. Tujuan akhirnya adalah kita mengamalkan Al-Quran. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, kata beliau kana khuluquhu alquran adalah akhlaknya nabi adalah pengamalan alquran itu sendiri innallaha wa malaikatahu yusalluna ala al nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين